Baik, di video kali ini saya akan mencoba memainkan sebuah game jadul yaitu GTA San Andreas ya, yang sampai sekarang masih banyak orang yang mainin. Ya, saya di sini memakai Intel HD Graphic 4600 ya, yaitu VGA onboard ataupun iGPU dari prosesor saya yaitu Intel Core i5-4690 Haswell generasi keempat ya. Di sini saya menggunakan memori DDR3 ya, 8GB nih, dengan motherboard Gigabyte H81 MDS2. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Apakah GTA San Andreas ini playable di Intel HD 4600 dan resolusi berapakah yang pas untuk GTA San Andreas ini di PC ini ya? Ayo kita lihat sama-sama. Oke, di sini saya akan setting dulu untuk grafik atau display-nya di sini ya. Oke, dimulai dengan Visual FX yang very high di sini. Dan ini resolusinya saya akan setting ke yang paling tinggi di sini, yang paling besar nih. Ya. 1680x1050. Wow. Oke, langsung kita mainkan. Oke, di sini dapat 80 FPS nih pas lagi film nih ya, seperti ini ya. Nanti pas game ini pasti jadi berkurang drastis ya. Kita lihat saja. Nah, kita lihat ini cuman 20 FPS nih ini. Oke. 20, 18, 15, dan ini sangat apa ya, berat nih dimainkan. Kalau FPS-nya kurang dari 20, kurang dari 30 lah, kayak bawa karung beras nih ya. Oke, saya akan coba naik motor. Oke, minjem motor dulu dari Pak Polisi nih. Pak, minjem motor Pak. Besar banget. Oke, pas naik motor juga ini sekitar 25 ya, rada mendingan ya daripada tadi naik sepeda. Cuma di sini untuk kualitas grafiknya ini agak-agak burik, nggak tahu kenapa. Dan ini kayak lag-lag gitu ya. Beberapa skin ini nyampe 40 FPS nih. Oke, saya coba naik mobil di sini. Oh, minjem mobil polisi aja deh. Oke, minjem mobil polisi nih. Ya. Wow, nyampe 40-an FPS nih. Dan menurut saya ini kurang playable ya untuk FPS gini. Jadi gimana ya, agak berat aja gitu kerasanya. Nah, pas lagi ngebut seperti ini agak kabur nih pandangan. Oke, saya akan setting ini, diturunkan resolusinya ya. Resolusinya ini saya turunkan ke 900p nih. Oke. Ya, dapatnya sekitar mirip-mirip lah, 36 FPS, cuma ini agak mendingan, jadi nggak terlalu berat kayak tadi ya. Cuma di sini gambarnya jadi lebih burik daripada yang tadi ya, kalau di layar ini kelihatan banget ya, susah dikendalikan ya kalau FPS-nya itu kecil. Oke, saya akan coba ini setup ulang di resolusi 720p deh. Oh, kalau nggak ada di sini ya 720p, 768 deh yang paling dekat. Ya. Ya. Kita lihat di resolusi 720 atau 768p itu dapatnya 70 FPS-an ya, 60 sampai 70.
Dan ini lumayan cukup ringan ya. Cuma untuk grafik ya di sini seadanya gitu ya, tidak terlalu kinclong lah, seperti itu. Ya pas drop FPS itu kerasa berat ya. Masih kerasa berat di sini. Oke, saya akan turunkan lagi. Ini mungkin di kualitas FX-nya ya di sini. Karena untuk game minimal itu 720p itu kalau kurang dari itu ya burik. Nggak enak. Oke, kalau saya coba di medium di sini ya. Ya, untuk medium saya rasa hampir mirip lah. Di resolusi yang sama dengan yang tadi ya. Mirip-mirip lah rasanya itu. Oke. 70 FPS-an nih. Jadi untuk Intel HD 4600 ini saya rasa pasnya ya di resolusi 720p dengan visual medium gitu ya.